Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Jadi beberapa hari terakhir ini ya saya tuh sedang mencari satu alternatif penghasilan selain dari berjualan donat dan roti ya. Seperti teman-teman tahu, saya buka toko kecil yang berjualan donat dan roti. Kalau dilihat dari omset ya tidak begitu menggembirakan, tapi ya alhamdulillah ya, karena sekarang nih di bulan Januari minggu kedua, jadi di Depok tuh lagi liburan, jadi kebanyakan teman-teman saya juga lagi berlibur. Yang kedua ini saya ingin mencari sumber penghasilan yang lain. Karena apa? Karena kita kan harus punya beberapa sumber penghasilan ya. Jadi saya merasa donat ini sedang stabil. Ya bagus, enggak jelek, enggak ya stabil aja gitu ya, sesuai dengan target harian saya. Jadi tiba saatnya saya harus mencari nih sumber penghasilan yang lain. Nah, saya itu tidak tertutup ya dengan ilmu apapun saya pelajari gitu loh. Apalagi kalau yang sifatnya mendatangkan uang ya. Memang ya, emangnya ujung-ujungnya kan uang ya gitu. Karena untuk pemenuhan kebutuhan juga butuhnya uang. Motivasi yang kedua itu adalah ya anak saya kan masih kecil ya, terus kan harus ada biaya untuk sekolah nantinya gitu. Jadi saya ingin mengamankan lah sisi itu. Karena sebagai seorang single parent, yang terpenting adalah kita merasa secara finansial tercukupi gitu. Jadi saya ingin belajar ya. Nah, terus terang dalam hal investasi itu saya nggak buta-buta amat. Saya udah melek investasi sejak lama. Makanya saya membuka tabungan emas di Pegadaian, saya mencicil emas di Pegadaian. Terus saya juga punya tabungan reksadana kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang ini tibalah saya ingin memperdalam teknik yang lainnya, investasi yang lebih secara return mungkin lebih tinggi gitu ya, tapi harus dipelajari. Kenapa? Karena banyak orang beranggapan kalau saham itu adalah haram ya, berjudi gitu. Jadi itu saya perdalam dulu, kenapa sih sampai ada anggapan seperti itu. Karena sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, mungkin saya juga tidak mau melakukan sesuatu yang memang bertentangan dengan kaidah agama yang saya anut gitu ya. Nah, sampai saat ini pun terjadi perdebatan sih. Maksudnya ada teman saya yang tidak setuju karena itu judi gitu ya. Tapi ada yang memandang bukan judi karena dasarnya begini, begini, begini. Saya tidak mau terlalu masuk ke dalam hal itu. Jika video ini memberikan manfaat dan teman-teman ingin tahu, silakan ditonton. Saya tidak mau ada perdebatan. Yang jelas, ini yang sedang saya pelajari saat ini. Jadi, di dalam saham, ya, saham itu, mungkin pengertian saham itu, atau pelaku trading saham, itu biar dibagi dua, ya. Ada yang menabung saham, ada yang trading saham, gitu ya. Nah, menabung saham ini biasanya orang-orang yang membeli saham blue chip. Blue chip itu adalah saham-saham perusahaan yang secara finansial kuat, ya. Yang istilahnya 50 tahun, 100 tahun dari saat ini perusahaan itu akan tetap ada. 5 tahun yang lalu sudah ada, 5 tahun ke depan akan tetap ada, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang pemegang blue chip ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang barangnya kita pakai sehari-hari, seperti ya sampo, sabun, pasta gigi itu ya, Indomie, odol. Ya kalau harus menyebut nama itu mungkin saham bank BCA, BRI, BNI, Mandiri. Terus kalau dari segi consumer good ya mungkin Unilever atau Indofood, seperti ya itu ya, kayak gitu. Telkom itu adalah saham-saham blue chip ya. Itu bisa kita beli
setiap bulan satu lot untuk kita tabung, nanti setelah 10 tahun bisa jadi kita jual, harganya pasti sudah lebih tinggi dari saat kita beli saat ini gitu ya. Jadi kita mendapatkan apa yang namanya capital gain. Jadi selisih antara harga kita beli dan harga kita jual. Nah, itu keuntungannya. Terus memang berapa sih keuntungannya itu? Nah, misalnya ya. Nah, itu kalau di saham itu tidak bisa terprediksi ya, tapi yang jelas saham-saham blue chip itu ya lambat tapi naik. Gitu, lambat tapi naik gitu. Kalaupun turun, dia tidak akan turun banyak. Biasanya ya, yang saham blue chip yang saya perhatikan. Contohnya begini, saat ini saham Bank BCA itu ada di kisaran 7.700. Nah, 10 tahun dari sekarang mungkin sahamnya akan ada di kisaran 9.000. Nah, berarti capital gain yang teman-teman dapatkan adalah Rp2.000 per lembar saham. Nah, kalau teman-teman misalnya punya 1.000 lembar itu saham, berarti berapa keuntungan yang teman-teman dapatkan. Nah, jadi kalau itu yang sifatnya menabung saham blue chip jangka panjang ya. Jadi keuntungannya ya pas lagi mau dijual aja gitu. Nah, yang sedang saya pelajari adalah teknik trading ya, trading. Nah, trading itu juga dibagi ada beberapa macam ya, ada 3 ya. Ada tekniknya day trading, ada tekniknya swing, ada tekniknya apa namanya scalping. Nah, saya itu termasuk orang yang resiko tinggi, agresif ya. Artinya saya tahu untuk berinvestasi itu kita akan mengalami 2 hal. Kalau nggak untung ya rugi gitu. Nah, yang terpenting rugi, kalau kita rugi kita nggak breakdown. Ketika kita rugi kita bisa menerima kerugian itu. Makanya harus kita tentukan dulu nih sampai berapa banyak kita bisa terima kerugian itu. Contohnya begini, misalnya saya punya uang 1 juta. Dari 1 juta itu ingin saya tradingkan dengan teknik scalping ya. Soalnya ini lagi di toko, lagi di tengah jalan. Jadi 1 juta itu ingin saya tradingkan dengan teknik scalping. Scalping itu kan artinya kan menjual dan membeli dalam jangka waktu cepat ya. Istilahnya walaupun cuma untung 5% jual gitu, seperti itu. Dan dari buku yang saya baca, sebetulnya untuk teknik scalping kita tidak boleh menunggu sampai keuntungan tuh lewat dari 10%. Kenapa? Karena nanti dia akan turun lagi gitu. Nah, jadi sebelum saya melakukan scalping itu saya tentukan dulu berapa yang saya mau invest, berapa keuntungan yang ingin saya raih. Misalnya dari 1 juta itu saya tentukan loss-nya di 100.000 ya. Jadi kalau kira-kira sudah mencapai loss 100.000, itu ada 2 pilihan ya. Saya hold atau saya cut loss. Artinya saya jual saham yang udah saya beli itu, saya rugi 100.000. Nah, bagi sebagian orang rugi 100.000 itu ya sedih mungkin ya. Ya kan ini kan resikonya begitu. Kalau enggak untung ya rugi. Nah, yang penting ruginya ini bisa kita kondisikan. Oh, enggak apa-apa rugi 100.000 gitu kan ya. Kita semangat lagi scalping lagi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, buku yang sedang saya baca ya, ini adalah bukunya Pak Bekti Sutikna ya. Pak Bekti ini adalah seorang trader dari Jogja gitu ya. Saya baru baca beberapa sebelum saya beli bukunya. Saya lihat wawancara dia di YouTube gitu ya. Terus saya cari tahu tentang dia, terus saya pengen beli bukunya. Kenapa? Saya masuk ke beberapa grup Telegram yang ada, saya bingung ya, karena kosakatanya itu kosakata yang enggak saya mengerti lah. Ada yang istilahnya daging-daging, ada yang istilahnya apa ya, nyangkut lah apalah, terminologi yang saya
nggak ngerti gitu ya. Ada yang grup Telegram itu menerima penitipan dana gitu. Nah kalau menurut saya trading ini harus bersifat pribadi ya. Jadi kita yang melakukan, kita yang mengambil keputusan, kita yang merasakan. Kalau kita melibatkan orang lain di sini ya, itu riskan sekali ya resikonya. Jadi di buku ini tentang Pak Bekti dulu ya. Dari yang saya baca sekilas, Pak Bekti ini adalah seorang trader sejati ya. Jadi dari tahun 2008 pertama kali tahu tentang trading itu ketika ada seminar tentang pasar modal masuk ke kampusnya. Karena memang pemerintah Indonesia itu mulai tahun 2008 menggalakkan sekali gerakan menabung saham. Bahkan mengurangi jumlah lot saham dari yang satu lotnya itu 1000 menjadi 100. Jadi lebih terjangkau ya untuk orang-orang, bahkan untuk anak kuliahan waktu itu. Nah, dari sini pun saya lihat nih, saya baru baca 39 halaman apa ya. Oh, udah di halaman 47 ya, nggak kerasa ya. Saking saya pengen belajar gitu ya. Di sini Pak Bekti sekilas bercerita kalau untuk mengambil take profit ketika scalping itu nggak nunggu banyak, paling 5% itu dia sudah take profit kayak gitu. Kalaupun misalnya sudah take profit, dia mau beli lagi ya beli lagi. Untung 1% yang judulnya untung, jual lagi kayak gitu. Dia bilang mungkin dalam sehari-hari dia bisa masuk beberapa kali di saham yang sama untuk take profit, beli, terus jual, beli, jual kayak gitu. Intinya adalah untung kayak gitu ya. Itu sepertinya sesuai dengan saya. Maksudnya ya saya juga punya prinsip seperti itu, untung. Yang penting untung gitu, 1%, 2% untung. Ngapain kita nunggu sampai 15% terus nanti dia turun lagi gitu kan. Nah jadinya akhirnya saya download aplikasi Stockbit ya, Stockbit. Kenapa Stockbit? Karena saya cari aplikasi yang depositnya 0 rupiah, jadi tidak ada minimal. Kalau teman-teman langsung join ke perusahaan sekuritas seperti Mirai Asset atau M-Trade ya. M-Trade itu sekuritas bukan. Pokoknya kalau di sekuritas itu teman-teman harus jutaan ya, minimal ada yang 3 juta, 4 juta kayak gitu. Tapi kita ini sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada. Dari aplikasi Stockbit itu minimal 0. Cuman kalau kita mau beli saham ya kita baru deposit. Dan kemarin saya deposit itu karena saya prinsipnya harus menggunakan uang dingin ya. Bukan uang makan, bukan uang sekolah anak gitu. Saya cuman punya uang 160.000. Beneran 160.000 gitu. Kalau orang ya kalau dari 160.000 nambah 5% aja itu udah oke menurut saya. Berarti uang saya tumbuh 5% gitu kan ya. Nah jadinya dari 160.000 itu saya beli beberapa saham. Kan membeli saham itu kan harus satu lot. Satu lot itu kan 100 lembar. Ya jadi saya harus bagaimana caranya biar bisa beli beberapa macam saham dengan uang segitu. Akhirnya saya beli 3 saham ya. Saya beli Adaro Mineral, saya beli Bank Amar, dan saya beli satu lagi itu apa ya, lupa ya, seperti itu. Belinya gampang sekali, tinggal klik beli aja. Cuman waktu kemarin tuh saya klik belinya hari Minggu, dan hari Minggu kan nggak ada transaksi pasar modal, jadi baru pada Senin pagi itu masuk ke posisi match. Match itu artinya pembelian kita sudah diterima kayak gitu. Nah, singkat kata, hari pertama itu saya lihat ya, merah, hijau gitu kan. Si Bang Amar ini dia naik 16% dari tadi pagi saya beli ya, dari kemarin saya beli di 535. Itu sorenya itu udah naik 16% ke 625 ya. Secara persentase itu sekitar 16% lewat dari target 5% untuk teknik scalping ya. Nah, saya kan langsung pengen take profit aja. Saya pengen jual. Tapi saya
juga tidak memperhatikan di pasar modal itu ada waktu jamnya untuk beroperasi. Jadi saya itu kayaknya klik jualnya itu jam 3:30 ya, 3:30 jadinya terlambat. Nah jadi ya udah. Tapi dari situ kita bisa melihat ya, saya bisa langsung dengan uang 160.000 itu saya bisa langsung terjun langsung meraba-raba gitu ya. Bagaimana sih gitu. Dengan saya melihat uangnya bertumbuh itu saya jadi tahu. Jadi rencananya saya ingin menerapkan teknik compounding. Jadi kalau saya untung 5%, saya tetap akan masukkan ke equity. Jadi ke modal, tidak saya tarik dulu. Nanti beli lagi, begitu terus ya. Sampai kalau misalnya saya ada dana dingin lebih, ya ditambahkan kayak gitu. Jadi mungkin itu sekilas perkenalan tentang scalping ya, saya dengan scalping. Betulnya niatnya sih gak muluk-muluk ya, niatnya gak muluk-muluk. Saya ingin bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayang, keluarga, anak terutama. Ingin bisa apa ya, kadang sekarang tuh kadang nih, kadang ya, kalau misalnya mau makan saya mesti lihat dompet ini cukup gak ya. Kalau misalnya mau ke mall mesti lihat cukup gak ya, kayak gitu. Jadi ya, terus yang kedua adalah ingin bisa berguna untuk agama saya ya. Kayaknya kan kalau kita uangnya banyak kan kita bisa lebih banyak membantu orang banyak, kayak gitu. Yang ketiga mungkin untuk tabungan hari tua saya, karena anak saya 2 laki-laki ya. Saya pengennya tuh nanti kalau udah tua tidak merepotkan anak saya, mantu saya nantinya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, ditunggu ya.